Dari mana ini Mas? Dari Garut. Oh, Gayut. Hah? Gayut. Gayut. Garut. Biasanya suka yang dari Tasik Lamanya itu. Hah? Tasik? Tasik Lamanya. Tasik Malaya. Oh, Tasik Malaya. Yang panas-panas begini. Panas. Kenapa emang? Ya aus apa gitu. Tapi kan. Iya sih panas. Mana bu? Kita lu kayak bu apa di sini nih? Bu kayak kucing apa ya? Oh, elah lu. Oh, ceker. Kayak kucing. Ya lu suruh apa tidur? Iya ya gerah ya anak yang minum yang dingin-dingin gitu bang Gumblong ya. Minumnya segera enak. Iya. Kayak es buah gitu-gitu enak. Gimana ya? Yang dingin-dingin lah ya. Iya. Udah lagi pernah ngapain? Biasa. Udah mau ikut enggak? Mana? Mana lah. Udah ikut aja. Panas Bang Am. Lah justru itu. Ikut enggak? Cari yang adem-adem. Nah, cari yang adem-adem. Cari yang adem-adem. Iya. Lah, baru tadi dibahas sama Bang Bro. Lah ya udah makanya. Adem pengen nyari adem. Lah ya udah makanya ayo ikut saya. Kemana? Ya pokoknya ikut, punya mau nyari adem-adem. Mau ikut enggak? Enggak ikut. Nggak ikut ya udah tak tinggal. Ayo. Ajak yang nyari yang adem-adem enggak mau. Betul. Ya udah buruan. Ambil ini. Topi sama tas. Pinggirannya tipis aja semuanya, ngantar atas mah gak usah diapa-apain. Kotakin aja bagus, dikotakin. Wih, memang tuyul. Kalau ada kolingan tuyul, baru dikotakin, ya, coy. Ya, maaf ya. Iya. Apa Bang Ahong? Bekemblong? Ngapain? Kotakin bagus, Tam. Lucu ya. Wah, ambil gedes kamu. Iya, kotakin aja. Ya, atas mah gak usah diapa-apain ya. Jadi, pinggirannya aja. Pinggirannya aja sini, gitu, pinggiran, gitu aja. Okay. Bang Ahong, saya yang megang kamera dulu ya. Oh ya boleh. Om kameramennya lagi mau minum, haus katanya. Wah, elah. Ini, Mas, nanti dikasih siring-siringnya tuh kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Siring-siring jadi, apa sih? Itu. Nah, stick. Dikasih jalan kutu. Iya. Dikasih. Iya. Wah, itu yang model-model begitu kan? Iya. Bang Ahong, gak. Wah, mbak.
Enggak, maksud saya itu Bang Aong kayak anak muda zaman sekarang. Iya, anak muda. Ya kalau kamu tuh masih cocok loh, kalau Aong mah jangan lah, tadi kata apain sama istri saya. Bang Gemblong. Udah tua juga maksud saya, biar dia anak muda jadi biar fresh gitu kan. Biar kelihatan muda. Iya kan maksud saya di apa bila perlu apa di dikasih warna rambutnya. Ala diwarnain ya, Bos. Warna-warni udah kayak burung apa itu? Burung apa sih yang ada warna-warninya? Burung apa itu, Bang? Bang Gemblong. Aduh. Burung apa? Iya, burung lakbet, Bang Ahok, Bang Gemblong. Lakbet kan? Oh, iya, Bang. Kayak burung lakbet kan warna ada warna putih, biru, ungu gitu, pelangi, kuning, pelangi gitu. Bagaimana, Bang Ahok? Bagaimana? Enggak lah. Hah? Enggak mau di warna-warna aja. Udah saya mah kalau potong rambut apa adanya sederhana. Kayak Bang Ucap tuh kalau potong rambut langsung aja bris. Udah enggak usah pakai repot-repot. Lah, kayak anak muda aja. Kan kalau pulang dari sini kan kalau udah libur kan ketemu Mbak Dewi kan ya, is iya itu ntar kalau Dewi pulang pasti pangling ini kalau kalau pulang ya kan Dewinya pangling ini melihatnya maksudnya begitu Bang Bang Gemblong ini siapa nih ntar nggak kenal Ahong repot tuh biasanya ini Mas nanti nanti ini itu jenggotnya tuh lihat panjang tuh lihat jangan jenggotnya tuh biarin ini mau nyaingin Bang Ucok ini Bang Ucok kan ada jenggotnya saya juga punya jenggot jenggotnya gitu. Tuh jenggotnya udah panjang tuh ini dari mana ini Mas dari Garut Gayut Gayut Garut biasanya suka dari Tasik Lamanya itu Tasik Lamanya. Tasik Malaya. Oh, Tasik Malaya. Tasik Lamanya gimana sih? Ada juga yang dari Tasik Malaya ya? Ada, cuman ya jarang ya. Paling banyak dari Garut ya. Yang mana mau di Garut mana? Itu Garut. Ini Garut. Kirain Bang Gemblong ada yang mau di Garut. Mau di Garut? Ada itu mah Garut, ini Garut. Garut. Kalau itu mah Garut. Itu kayak kayak lapangan bola apa apa sih apa Bang Gemblong itu di depannya kayak lapangan bola depannya yang ini yang itu oh jidatnya maksudnya ngomongin gua ya Bang Gemblong maksudnya kalau bahasanya Jawa yang jembar kalau maksudnya jembar, lebar, lebar, lapar. Di Purwokerto itu namanya batuk. Oh batuk ya batuk, iya. Batuk itu jijat gitu. Kalau di Purwokerto. Ini udah datang lah Vino kameramennya. Iya. Habis minum. Kare mak kameramen aja pakai aus. Aus lah, aus. Emang kita sendiri yang aus, orang juga aus Bang Ahok. Iya sih, iyalah. Tenang aja kan udah dibawain tempat adem kan? Ya, adem doang ini mah. Ayo ngoceh mulu Bang Ahok, diem aja kenapa digunting mah? Salah pula nanti guntingnya. Enggak, ini udah profesional ini. Ya. Tukang rumput. Gunting rumput, gunting rambut. Iya. Gunting rumput. Udah profesional ini. Iya. Gunting. Udah mulai seger rasanya ini udah dipotong rambutnya tadi mah sumpek. Nah, iya, rambut. Rambutnya udah mulai panjang gatel. Kalau dia panjang itu memang agak panas Bang Ahong. Kalau dia ini benar. Panas, gatel, ketombe banyak. Apalagi kutuan jangan. Enak aja kutuan, enggak lah, kecoaan. Ada kutu, ya kata ya kawan. Aduh, kacau. Cukur enggak? Hah? Enggak, sampai. Potong rambut enggak? Enggak. Mumpung awal lagi, mau rambut tadi dibayarin. Masih pendek ya. Tuh. Haus enggak? Haus enggak? Ya, tuh. Haus lah, haus. Haus. Sama. Cari makanan aja, cari minuman aja nanti Bang Ahok. Iya, tenang aja sih. Aus. Sambil pulang sambil beli itu es. Pengen cemilan 10 itu loh. Ya itu mah hitung. Enggak, cemilan itu makan-makanan ringan gitu. Itu gorengan ada. Gorengan? Ya. Ada nanti di lapangan sana. Jalan kaki dari sini Bang Ahok ya. Oh, jalan kaki dari sini.
Deket. Dateng belumnya kasihan. Tadi udah jalan jauh, jalan lagi ya. Diapain aja coy? Apa Bang Ahok? Diapain? Ini namanya plus pijit. Oh, ada di pijit. Enak banget di pintar tidur lagi. Mas habis di apa digunting gitu biasanya dipijit-pijitin ya? Iya, pijit-pijitin. Jos gandos. Kalau nanti salah urat nanti lehernya balik lagi. Sembarangan aja. Iya, diginiin. Krek-krek kayak dia begini deh. Mau puter-puter bae emang baut. Iya, bahaya Bang Al. Enggak salah urat aja ketek kok. Itu juga ada ahli deh pijit. Oh iya. Iya, udah profesional. Sembarangan kalau lo yang pijit baru bisa gitu. Duh, kalau kita yang kita yang enggak ada pengalaman pijit ya. Kalau balik lagi kan bisa balik lagi ya. Iya. Yang ada dia pulas. Iya, makanya bosnya pulang jangan-jangan sampai tidur aja. Setengah jam dipijit begini mah bobo manis. Ya Bang Ahok lah, pijit-pijit lah dulu lah. Saya mau sama Bang Gemblong mesti rapi sini dulu lah. Iya. Ya. Udah tenang aja, bentar lagi doa selesai ini. Iya, yang penting itu tadi ya. Yang ada madem. Yang ada madem tadi ya. Ya Bang Ahok ya. Apa sih ntar dulu baru selesai ini? Pura-pura apa siapa sih ini? Yang penting yang kayak tadi loh, yang yang ada madem. Pura-pura nggak denger. Dos, dos, gandos. Kita tunggu di sini lah. Waduh, langsung terang kayak lampunya kayak udah lampu. Ini dicas gitu. 40 watt. Terang banget di 40 watt. Iya. Habis dipijit ini. Oke. Mantap. Dah. Stop. Udah Bang Ahok? Udah. Lihat. Ganteng atau enggak? Boleh, kan? Iya. Yeah. Udah kelihatan muda lagi. Udah nih? Udah. Eh, Mas. Bayar dulu dong. Bayar dulu. Bayar dulu. Ada duit. Rp20.000 tuh. Oke. Makasih ya. Udah yuk pulang yuk. Yuk, iyalah. Pulang. Hah? Lah yuk dari sana saya potong rambut. Ya pulang ngapain lagi? Tadi yang ada madem. Dingin-dingin Bang Ahok tadi ngomongnya. Oh, yang ada madem. Yang madem. Ya udah nanti beli es. Nah, aja dibeliin. Bener nih, kalau mau pulang nih. Belum mau pulang mau di sini aja mau nginep. Udah yuk, yuk. Oke, dulu teman-teman sahabat semua. Demikian kegiatan Abang. Cukur rambut ditemanin sama Gemblong dan Tami Hidung. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam sehat, salam sukses, salam jos gandos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.